atas pencerahan untuk yang lainnya, saudara-saudara kami, agar mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan tidak berkumpul. Dan pemerintah Karo sudah mengeluarkan peraturan perda, apabila tidak menggunakan masker akan kena denda 100.000. Nanti sampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain, terutama komunitas kendaraan umum, dan apabila penumpangnya nanti mau naik, tetap dianjurkan memakai masker. Terima kasih, selamat siang.